This is Pulau Perhentian. Assalamualaikum, apa khabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube aku, Akbar Sari Budak Pilah. Ni view hari yang kedua dekat Pulau Perhentian Besar. Gloomy ya, babe. Tengok muka aku. Muka baru bangun tidur, malam mas. Okay, hari ni hari yang kedua kat pulau dan hari yang ketiga the whole trip kita ke Terengganu. Hari ni bangun-bangun pagi tengok cuaca memang tak macam semalam lah kat Kuala Besut. Semalam bila bangun pagi tu langit biru. Lepas tu ada sunrise semalam kan. Memang cantik lah. Panas. Tapi hari ni kat pulau ni hari kedua korang tengok eh. Memang gloomy lah. Sunrise tak ada, matahari tak ada. Tengok katan ni pun dah ada gelap setiap awan tu. So takut jugalah, takut mana tahu hujan kan. Tapi tu ada biru sikit, nampak tuan-tuan. Okay, hari ni kita nak pergi breakfast lah dekat apa tu, dekat Coral View punya buffet breakfast ni. So satu kepala ataupun seorang RM25. Tapi untuk apa? Untuk budak-budak separuh harga lah. Morning. Morning. Tadi pagi aku dah pergi tengok dah. Ada nasi goreng, mi goreng. Ada apa lah. Ada lempeng. Tapi jangan harap nasi dagang lah. Memang tak ada kat sini. Kalau nasi dagang kita pergi atas tol. Okay. Haa ni. Good morning brother. Okay, tempat duduk ni memang chill tepi ni. Kau breakfast kat tepi ni, jiwa kau tenang. Ribu jiwa. Okay, kau masuk dah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu F&B manager dia. Ni manager. Busy nampak. Hello. Assalamualaikum. Hello. Okay, kita tengok dulu eh. Ini breakfast dia. Nasi goreng. Okay, nasi goreng. Yang ni mi goreng. Tengok, aku dah hafal lah. Nampak gelap. Goreng dia. Yang ni scramble egg lah. Aku tak pandai lah. Lepas tu dia ada ni apa? Lempeng eh? Pancake. Last dia ada ni lah. Sosis tu pun dah nak habis. So kalau dekat sana ni, kalau kau nak makan roti, roti dekat sini. Yang ni dia kopi dengan tea dekat sini. Ni ada air putih dengan orange. Lepas tu ada buah. Tengok sikit buah dia. Ada buah temikan dengan buah limau. So kat sini ada cornflake. Ada tiga jenis. Satu, dua, tiga. Dan ada kuih ni lah. Donut. Oh, view memang padu, babe. Breakfast macam ni. Ha, nampak? Sangat, sangat terbaik. Okay, ada tetamu tak diundang. Yoro. Dia dekat lah. Oh, dia bagi makan. Lapar. Makan apa tu? Kau pandai kau makan watermelon eh. Milih kau eh. Makan buah-buah branded ke? Ha, makan buah-buah mahal. Jinak je dia. Ada kacang kat bawah. Ha, sedapnya kau makan. Ha, ni jinaknya ni. Sekarang masa kita nak pergi cari ikan. Nak cari sotong. Nak cari ikan jerung. Masya Allah. So hari ni aku dengan Bambi nak pergi snorkeling.
snorkeling dengan boatman semalam lah yang bawa kita datang sini. So harga dia harga memang murah lah, di bawah harga pasaran ambil satu kepala. Tapi hari ni kita orang charter satu boat, so kita orang berenam. So 6 orang satu boat, ada 5 poin untuk pergi snorkeling. Dan tengah hari nanti dia akan bawa lunch kat kedai dia lah. Biasa kalau orang pergi snorkeling ni, bila round trip snorkeling, dia akan bawa pergi kampung. Owner boat ni dia ada kedai makan sendiri dekat belakang Coral View. Belakang sana. Tak tahu belah mana lah. Dia cakap sedap. Kalau tak sedap dia belanja. Alhamdulillah. InsyaAllah. Cuaca masih belum ada lagi tanda-tanda nak warna biru. So harap-harap visibility cantik lah nak tengok ikan. Tapi snorkeling je, rasanya snorkeling tak ada masalah. Biasanya mungkin yang ada problem visibility ni kalau kita pergi scuba dive lah. Itu besok lah nak try scuba dive. Tapi nak tahu sini berapa harga kan, sebab aku dah lama tak dive. So aku nak kena buat apa, nak kena buat refresher dulu. So baru boleh menyelam lah. Dapat pergi 15 meter pun cukup lah kan. Okay, kita kena jalan pergi ke JT The Barat, tempat kita naik turun semalam. So lepas tu kita akan pergi port yang pertama. Okay, sekejap lagi aku share view underwater yang pertama 2023. Masya Allah. Yang ni dah lama tak pergi snorkeling ni. Dia berani lagi dok ni. Budak ni penakut ni. Eh, kau berani tak ni? Tak, tipu. Yelah ni. Apalah. Kau tak ada syak makan je. Ha? Kau jangan action sangat eh. Ha? Yang ini terror ni. Boleh buat flip. Boleh buat flip nanti. Flip daripada atas bot. Kau makanlah jaket. Nanti dia terapung, tak boleh. Oh, tak boleh. Okay. Tapi kan, aku suka betul lah JT. Floating JT ni. Bila kau jalan, kau macam jalan atas ni. Atas air. Dia bergoyang-goyang. Tapi kalau orang mabuk laut, semua air jernih juga kan. Semua. Mungkin dia jernih sebab dia cetek kot. Dengar lah suara snorkeling yang pertama untuk hari ini. Taman laut. Dia memang teruk lah. Memang tak tahu lah, kalau pergi menyelam takut rugi kan. Apa hari ni kita tengok, kita pancau kat korang lah dekat Teluk KK ni. Lebih berbaloi lah kalau kita snorkeling kat sini, sebab dia punya coral kalau kau tengok memang cantik. Jangan eh, aku letak kamera kat bawah eh. Coral dia lebih cantik. Ni bila nampak hitam-hitam ni semua ni coral. Dia tak dalam sangat, dia dekat tepi pantai je.
Kebahagiaan bila kita makan kopok lekor panas-panas ni. Dekat teluk KK, panas. Baru berenang kejap semua ni dah lapar. Padahal baru breakfast. Tadi lepas dekat taman laut, kita orang pergi dekat apa tu tempat penyu. Tu, tapi memang dugaan betul lah. Betul-betul nampak penyu tu naik kat permukaan air. Memang besar. Tiba-tiba GoPro tak boleh nak on. Aku nak rakam, nak ambil video penyu tu tak boleh. GoPro ni tiba-tiba tak boleh nak on. Cari handphone dalam beg pula tak jumpa. Bila dah jumpa tu, penyu tu dah turun bawah. Aduh, memang rasa ralat betul lah. Memang besar penyu tu. Tapi tak ada rezeki lah nak ambil video nak tunjuk kat korang kan. Nak tunjuk bukti lah. Mata dapat tengok besar tapi tak boleh nak rekod. GoPro tak boleh nak on lah. Jadi untuk meredakan rasa ralat tu, perkena tu apa tu, kopok lekor kat teluk KK. Laju betul dia ni, macam ikan jos dapat makan. Masya Allah. Okay, ni view dia. Terbaik, babe. Teluk KK. Okay guys, sekarang kita dah sampai di port yang seterusnya untuk snorkeling. Wah best. Ini nama dia, dia cakap tadi Coral Garden. Tapi kalau tengok dia peratas ni, nampak tu? Aduh, nampak dah coral-coral tu. Memang terbaik ni bosku. Okay, aku belanja kau kejap lagi. Gambar underwater. Video underwater. Okay? Mantap. Kita nak bilas badan lepas kita snorkeling.
Tadi nak sekarang dekat tu, sharp point dekat tu. Tapi arus deras, tak jadilah. Kita tak enjoy pula kan. So kita lepas ni kita nak bilas badan, kita makan tengah hari. Alright. Tapi cuaca awesome. Okay babe, langit dah biru tu nampak. Ah, belah sana semua langit dah start dah biru dah. Matahari kat atas ni, tu matahari memang cantik lah. Bot kita mendarat kat sini. Itulah dia. Ini nama dia. Berata air berani. Berani betul lain ya. Macam mana dia berani tu pun aku tak tahu lah. Tak pasti lah dia berani sebab apa. Dia beli beras kot. Lepas tu ada kedai juga kat sini. Ada juga midi, ada keropok, macam ada juga lah. Dari time-time macam ni sebenarnya dapat air panas syok ni kan. Dapat minum air panas tu. Tapi kat sini ada kolam air tawar. Air daripada mana ni? Eh? Daripada bukit je. Oh, mantap babe. Tengok, 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 tengok. Ah, ada air ya. Dilarang masuk ke dalam kolam bila cerok dan mandi di luar. Oh, ini air tawar. Eh, sejuknya air ni daripada mana eh? Dari ni. Eh, sejuk. Okey, okey, okey. Okay. Satu lagi, bah, satu lagi. Mandi bunga, mandi bunga. Direk mandi, mandi. Okey, tu puas hati ya. Dapat mandi air tawar lepas kita mandi laut kan. Tu air tu datang daripada bukit. Tapi itulah dekat tengah-tengah pulau ni maknanya ada air bukit, air apa, air tawar ataupun itulah air yang boleh menyegarkan badan lah lepas aku mandi air laut ni kan. So sekarang ni kita nak pergi lunch pula. Cuaca pun mantap, cuaca pun padu. Okey, kita orang makan dekat sinilah, dekat area apa tanya nama kedai ni ya. Tapi kat area fauna lah. Fauna kat ujung sana, tempat dulu wife aku ambil lesen diving. So sementara tunggu makanan siap, aku nak jalan-jalan lah, buat kau jalan-jalan sini eh. Tengok nampak kat sini chalet dia macam sempoi juga kan. Oh, nama dia Bayou Dive Lodge. Bayou Dive Lodge. Okay, ada aircon, ada kipas. Tapi sempoi lah sini kalau macam korang nak nak lain daripada yang lain kan. Sebab view dia pun cantik babe. View dia pun memang nampak laut luas mata memandang. Oh, sini dia Alu-Alu Divers. Tapi macam dah tutup lah. Dia nak jalan-jalan sana lah tengok. Dulu apa, wife aku dulu dia ambil lesen menyelam dengan arwah Abang Mi. Arwah Abang Mi inilah dulu yang ajar. Dia dive instructor untuk wife aku ambil lesen. Tak ingat lah tahun bila. Tapi kalau korang ingat, Abang Mi ni dia salah seorang daripada anggota kumpulan band 90-an dulu, Madison. Tika begini mencari-cari sebuah cinta hilang. Ah, dia lah Abang Mi, nama penuh tak ingat lah. Suhaimi kot. Tapi dia meninggal dengannya sakit jantung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar juga kedai makan ni. Menu dia pun mungkin terbaik juga ni. Nampak pot padu. Nama dia Samudra Restaurant. Oh, padu ni. Banyak pilihan dekat sini lah. Tadi satu kita makan sana. Tapi view sini, tengok view dia.
Oh, memang terbaiknya view lah. Kuang nak makan tak tahu mana nak makan kan. Selalu kita makan mungkin dekat kampung ataupun makan kat Long Beach kan. Tapi kat Perhentian Besar ni, itu kat Perhentian kecil. Korang datang sini, Beefers Cafe and Chalet. Oh, dia punya food, babe, aku cakap dengan kau kan, sedap, babe. Memang ish. Dia punya tom yum, dia punya mi goreng, dia punya kuih tiaw lakna, dia punya sotong goreng tepung dia. Memang ini macam lah, bukan aku nak jack owner lah, tapi banyak lah. Ni telur dadar dia, sotong goreng tepung dia. Ni paprika, paprik, daging. Yang ni tom yum. Mi goreng ni rasa dia memang rare dia. Okay, sini Tokey dia ni pun ada boat. Kalau kau nak pergi buat snorkeling round trip, contact Tokey dia. Okay, kau nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku dah tanya dah abang kat sana tadi tu. Rupa-rupanya fauna dekat sebelah sana. Salah tempat lah. Aku pergi belah sini pula. Sepatutnya dekat belah sana. Dia orang cakap fauna tu masih wujud lagi. Alhamdulillah lah. Sekejap lagi kan kalau ada time nak pergi tengok lah. Tapi apa pun tengok weather, cuaca memang awesome lah. Memang terbaik lah kat sini kan. Memang puas hati lah pagi tadi, walaupun rasa macam ini kalau macam ni takut hujan, duduk bilik je macam ni kan. Tapi tak apalah, aku dengan wife pun decide lah, tak apalah, kita turun je lah hari ni pergi apa, pergi buat snorkeling. Takut kalau tak pergi hari ni, pergi besok pula hujan kan. Lepas tu lusa dan nak check out. So alhamdulillah, hari ni tengok kita orang dapat weather yang sangat, yang memang sangat terbaik. Syukur alhamdulillah dapat juga buat snorkeling hari ni. Puas hatilah, memang puas lah. Walaupun ada tempat tu dia punya vis dia tak berapa cantik, tapi tak apalah, nampak juga coral, nampak juga ikan kan. Tadi aku dapat rekod apa, puffer fish. Tengok coral lawa, memang terbaik lah. Tapi view kat belakang aku ni memang superb, memang awesome. Memang puas hati lah. Dah lama sangat tak datang Pulau Perhentian ni. Tengok, Allah bagi rezeki untuk dapatkan view yang cantik macam ni. Masya Allah. Jom tengok langit biru. Okay, aku nak balik coral view ni, tapi nak tanyalah leisure divers. Dengarnya ni murah sikit. So, tapi tak tahu lah. Jom kita pergi tanya. Buat apa? Bawa basuh. Si. Hola. Kalian. Hola. Bos. Hai. Fun dive berapa? Fun dive 85. Berapa dah? Satu dah. Pakai lima dia tiga dah mampu kau eh. Ada lesen kau tak ada lesen? Ada. Ada lesen lah pakai lima. Berapa lama dah? Lah. Oh, nak kena buat ni? Refresher. Refresher lah. Pak ni, boh. Baik, boh. Pakai lima, bukan refresher. Refresher, 180. Refresher, 180. Kena buat paper dulu. Call dia, bawa pulang. Oh, okey. Tapi vis okey saja. Eh? Vis ni si sapai lah. Doten sapai apa mi ya? Doten sapai yo sini. 2 meter. Vis tak cantik lah. 2-3 meter aja. Tapi not complete. Refresher yeah. Boleh lah. Yalah. 2-3 meter tau. Tak ada tempat boleh pergi. Tu ya. Bulan bob. Nanti lepas 10 hari bulan lah kalau agak nak cuba sikit pun. Lepas 10 bulan cantik lah, dapat 10 lima. Pasti dah. Agok. Oh iyalah, 10 okay, meter dapat sikit. Dapat 10 okey lah. Dapat ni tak potong. Mesti lagu ni. Boleh 7 kok. Tak pastilah, tapi kalau comel tu biasa boleh naik 15 meter ada dia comel. Iyalah. Tak apa, kita mari layah. Ha, dah. Saya lah nak. Tak boleh. Cuma senang ni lah ibu. Terima kasih ya. Okey, berat. Okey, tak apa. Tak apa. Kalau Tokey Dive Center pun cakap vis
dalam 3-4 meter tak payah buang duit. Sekali dive, buat fun dive RM85. Kau turun bawah setengah jam, vis kau 3-4 meter. Oh, berat nanang kau, tak payah. Tak ada rezeki kita nak dive lah, tak apa. Kita mari lain lah, mari lain. Sedih. Tak apa. Okay guys, dah sampai JTE di The Barat. Nak balik ke resort Coral View. Dah habis dah sesi hari ni, kita bersnorkeling dan juga lunch di Teluk Dalam. Cuaca nampak sangat-sangat awesome. Tengok, oh awesome, awesome, awesome. Okay, sekian saja untuk episod yang ketiga. Aku punya trip dengan family pergi ke Terengganu. Dan hari yang kedua di Pulau Perhentian. Esok tak tahu apa plan lagi. Nak pergi dive tak buruk, tak digalakkan lah sebab vis 2-3 meter membazir je kan. Baik aku tengok kat aquarium je. So tunggulah episod yang seterusnya, episod yang keempat eh. Ha, episod yang keempat nanti apa pula kita orang punya projek dekat Pulau Perhentian. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe guys. Assalamualaikum. Terima kasih.